Viral di media sosial, aksi petugas KPPS yang rebutan makanan usai acara pelantikan. Petugas KPPS yang akan membantu jalannya penghitungan suara pada pemilu Februari mendatang, nampak memperebutkan makanan yang sudah terhidang di dalam piring. Sontak saja hal ini membuat warganet mengelus dada dengan perilaku para petugas KPPS. Dalam keterangan video yang beredar, kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS saling berebut makanan saat acara pelantikan di Grand Mercure, Jakarta pada Senin 29 Januari 2024. Video yang awalnya dibagikan akun Instagram at lambe _tura, dalam video itu memperlihatkan suasana ricu setelah pelantikan KPPS selesai. Dalam video itu, baik laki-laki maupun perempuan yang memakai pakaian batik saling berebut makanan yang disajikan dalam piring. Bukannya antri dan saling tunggu, petugas KPPS ini malah saling memperebutkan makanan dalam piring itu. Rupanya, tak cuma mengambil satu piring, ada juga petugas KPPS yang mengambil tiga hingga empat piring sekaligus. Terlihat sejumlah anggota KPPS saling berebutan satu sama lain untuk mendapatkan makanan yang telah disajikan di piring. Soal takut tak kedapatan makanan yang telah disuguhkan, sejumlah anggota KPPS melakukan aksi brutal dengan mengambil makanan dengan jumlah yang banyak. Padahal pemilik akun itu menyebutkan bahwa setiap satu anggota hanya dapat mengambil satu piring. Hingga tak sedikit warganet yang heran dengan kualitas sumber daya manusia warga Indonesia. Bahkan banyak juga warganet yang merasa malu dengan aksi sejumlah petugas KPPS ini. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita Banjar Mesin Pos. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.